Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan penggunaan aplikasi Poster. Baik, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka browser pada laptop ataupun komputer Bapak Ibu sekalian. Langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengakses aplikasi Poster melalui alamat poster.setnek.go.id, seperti yang saya contohkan di sini. Baik, ketika Bapak Ibu berhasil masuk ke poster.setnek.go.id, maka akan muncul halaman seperti ini. Untuk melakukan login atau masuk ke dalam poster.setnek.go.id, Bapak Ibu klik tombol masuk yang berada pada kanan atas. Seperti inilah halaman login pada poster Kemensetnek. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu isikan nama pengguna dan password yang telah diberikan oleh penyelenggara untuk dapat login ke dalam aplikasi Poster. Akan saya contohkan. Kita isikan username, kemudian isikan password yang telah Bapak Ibu punya. Ketika Bapak Ibu berhasil melakukan login ke dalam aplikasi Poster, maka akan muncul halaman seperti yang ada di layar. Pada kanan atas dari aplikasi Poster Bapak Ibu muncul nama dari Bapak Ibu sekalian. Pada contoh ini, murid 2 merupakan nama saya, nama user yang saya gunakan untuk mengakses Poster. Baik, kita langsung saja. Pada kolom di bawah terdapat kolom available course. Pada seleksi ini, pada simulasi seleksi ini terdapat dua jenis soal, yaitu pilihan ganda dan penulisan makalah. Saya akan mencontohkan untuk yang pertama adalah melakukan akses ke soal pilihan ganda. Untuk mengakses soal pilihan ganda, Bapak Ibu bisa klik pilihan ganda yang ada di bagian pertama. Kita klik. Baik. Setelah berhasil masuk, maka akan muncul halaman seperti ini. Untuk melakukan percobaan atau masuk ke soal pilihan ganda, Bapak Ibu klik tombol yang berada di tengah. Attempt quiz now atau mencoba kuis sekarang. Kita klik, maka akan muncul pop-up seperti ini. Percobaan ini mempunyai batas waktu 1 jam. Ketika dimulai, penghitung waktu akan dimulai dan akan di-countdown dan tidak bisa di-pause atau tidak bisa ditunda. Bapak Ibu harus menyelesaikan percobaan sebelum waktu berakhir. Apabila Bapak Ibu sudah yakin untuk melakukan percobaan, kita klik start item atau mulai percobaan. Ini kita klik start item. Maka Bapak Ibu akan masuk ke soal pilihan ganda. Pertama, akan saya jelaskan beberapa bagian pada soal pilihan ganda. Yang pertama, pada bagian kanan atas di bawah nama Bapak Ibu sekalian terdapat kolom timelapse. Ini merupakan waktu yang tersisa bagi Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ini. Dapat dilihat, waktu saya tersisa 59 menit 27 detik. Kemudian, pada bagian bawah, dan di kolom bagian kiri terdapat informasi dari soal yang sedang ditampilkan. Bagian atas merupakan informasi nomor soal, pertanyaan nomor 1. Kemudian ada informasi bahwa soal tersebut belum Bapak Ibu jawab, not yet answered. Kemudian yang di bagian bawah terdapat fitur flag question atau menandai jawaban. Fitur untuk menandai jawaban. Fitur ini akan saya jelaskan nanti lebih lanjut. Kita lanjut ke bagian tengah. Pada bagian atas, ini merupakan soal
yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian, di bawahnya terdapat pilihan jawaban dari soal yang berada di atas. Untuk memilih atau menjawab pertanyaan tersebut, Bapak Ibu tinggal klik pilihan jawaban yang berada pada soal tersebut. Kita klik saja. Seperti ini. Kita bisa memilih salah satu dari pilihan jawaban yang ada pada soal. Kemudian, kita lanjut ke bagian kanan. Terdapat kolom quiz navigation. Kolom quiz navigation merupakan navigasi soal atau alat bantu navigasi soal agar Bapak Ibu tahu sekarang sedang berada pada soal mana dan dapat digunakan untuk berpindah dari soal satu ke soal yang lain. Bisa kita lihat di sini pada kotak-kotak ini terdapat nomor. Ini merupakan nomor soal yang ada pada simulasi seleksi pilihan ganda dari angka 1 sampai ke angka 12. Bisa kita lihat pada angka 1, garis batas atau border dari soal nomor 1 di blok hitam. Jadi ini menandakan bahwa kita berada pada soal nomor 1. Seperti itu. Apabila Bapak Ibu sudah yakin ataupun ingin berpindah ke soal selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik tombol next page pada bagian bawah. Dari sini kita klik, maka otomatis kita akan berpindah ke soal nomor 2. Kita lihat pada quiz navigation. Pada soal nomor 1 atau kotak nomor 1 terdapat kotak berwarna abu-abu yang berada di bawah angka. Kotak abu-abu ini menandakan bahwa soal nomor 1 telah Bapak Ibu jawab dan jawaban telah tersimpan. Dan saat ini kita berada di soal nomor 2, ditandai dengan border soal yang berwarna hitam tebal, seperti ini. Baik, kita akan coba menjawabnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flag whistle yang telah saya sebut sebelumnya, atau fitur menandai soal. Flag whistle atau tandai soal ini berfungsi untuk membantu atau sebagai alat bantu Bapak Ibu sekalian apabila Bapak Ibu merasa kurang yakin ataupun masih ingin mereview soal yang Bapak Ibu jawab. Kita coba klik tombol flag question seperti ini, maka akan muncul tanda berwarna merah pada kotak bagian kanan atas pada nomor yang Bapak Ibu tandai. Saya ingatkan kembali bahwa flag question ini hanya berfungsi untuk alat bantu atau sebagai penanda saja pada soal yang Bapak Ibu rasa Bapak Ibu belum yakin ataupun Bapak Ibu masih ingin mereview. Flag ini juga dapat dihilangkan dan kemudian dipasang kembali. Ini hanya sebagai alat bantu, jadi tidak berpengaruh apapun pada pengerjaan soal Bapak Ibu sekalian. Kita berada di soal nomor 3 dan bisa kita lihat bahwa soal nomor 2 terdapat tanda merah bahwa soal ini telah ditandai oleh Bapak Ibu sekalian. Kita coba apabila kita tidak menjawab nomor 3, soal nomor 3. Kita langsung klik next page. Dan kita sudah berpindah ke soal nomor 4. Kita coba untuk menjawab. Kita klik next page lagi. Berpindah ke nomor 5. Baik, kita lihat pada quiz navigation lagi. Pada soal nomor 3, tidak ada tanda abu-abu pada bagian bawah dari nomor soal. Pada soal nomor 3. Ini menandai bahwa soal nomor 3 belum Bapak Ibu jawab atau jawabannya tidak tersimpan. Seperti itu. Nah, untuk kembali ke nomor 3, Bapak Ibu bisa klik preview page untuk berpindah secara berurutan
tadi kita di nomor 5, kita berpindah ke nomor 4, kemudian preview speed lagi untuk berpindah ke nomor 3. Kita coba jawab. Baik. Namun ada cara yang lebih cepat untuk berpindah dari satu soal ke soal yang lain, yaitu dengan mengeklik angka yang berada di quiz navigation. Kita coba langsung saja kita ke nomor 5 dengan cara klik tombol nomor 5. Kita langsung berpindah ke soal nomor 5. Di sini kita juga bisa berpindah ke soal manapun, baik itu soal sebelum nomor 5 ataupun soal setelah nomor 5. Kita coba pindah ke nomor 2 dengan cara klik tombol nomor 2. Seperti ini, kita kembali ke soal tadi yang kita tandai. Mungkin Bapak Ibu masih belum yakin dan menemukan jawaban yang Bapak Ibu yakin, kita coba pindah jawaban seperti ini. Baik, kita langsung kembali ke nomor 5 dengan cara klik tombol nomor 5 pada quiz navigation. Saat ini kita sudah berada di soal nomor 12, atau soal terakhir pada bagian pilihan ganda. Bapak Ibu bisa mengakhiri soal ini atau simulasi pilihan ganda ini dengan klik tombol finish attempt yang berada di bagian bawah. Kita coba klik untuk mengakhiri percobaan soal ini. Nah, maka kita akan berpindah pada halaman summary of attempt atau ringkasan dari percobaan. Percobaan penjawaban soal. Di sini terdapat status jawaban telah dijawab, jawaban telah disimpan, jawaban telah disimpan, semua jawaban telah disimpan. Pastikan bahwa semua jawaban Bapak Ibu statusnya adalah answer safe atau jawaban telah disimpan. Seperti ini. Nah, apabila Bapak Ibu masih belum yakin pada salah satu jawaban dari jawaban soal yang telah Bapak Ibu jawab dan waktu masih menunjukkan masih banyak waktu untuk menjawab soal, Bapak Ibu bisa kembali ke soal tersebut. Baik, saya akan coba return to attempt kembali. Saya kembali ke nomor 12 lagi. Kita coba ubah lagi jawaban nomor 2. Saya coba rubah jawaban nomor 6. Kita coba jawab nomor 8. Selanjutnya kita klik untuk langsung mengakhiri percobaan ini. Bapak Ibu bisa langsung klik tombol finish attempt yang berada di quiz navigation di sini. Jadi ada dua cara untuk mengakhiri percobaan soal, yaitu pada soal terakhir terdapat tombol finish attempt ataupun langsung mengklik tombol finish attempt yang berada di quiz navigation. Pada navigasi quiz juga terdapat tombol finish attempt. Tapi mohon diperhatikan agar tidak mengklik finish attempt ketika Bapak Ibu belum jawab soal semua soal atau masih ingin mengerjakan soal. Seperti ini. Kita bisa lihat di soal nomor 2 terdapat bendera merah atau flag question atau tandai soal yang telah kita coba tadi. Silakan dibiarkan saja atau Bapak Ibu tidak usah hiraukan penanda ini. Ini tidak perlu dihilangkan, tidak wajib untuk dihilangkan karena tidak berpengaruh apapun pada jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Selain melakukan penyimpanan jawaban melalui submit all and finish atau menyimpan semua jawaban, kumpulkan jawaban dan selesaikan, jawaban Bapak Ibu ini juga akan otomatis tersimpan apabila waktu yang tersisa habis. Bisa kita lihat kita masih punya waktu 46 menit.
Jadi saya akan klik tombol submit all and finish. Jadi tenang saja apabila waktu habis, nanti pada percobaan, pada ujian sebenarnya waktu Bapak Ibu habis, dan belum klik submit all and finish, maka jawaban terakhir sebelum waktu habis masih akan tersimpan. Seperti itu. Karena ini waktu masih banyak, saya klik tombol submit all and finish untuk mengakhiri percobaan penjawaban soal saya sekarang. Kita klik submit all and finish. Akan ada pop-up seperti ini, yang terbaca bahwa ketika kita sudah mensubmit, kita tidak akan bisa melakukan perubahan lagi kepada jawaban-jawaban yang telah kita submit pada percobaan ini. Kita klik submit all and finish untuk mengakhiri percobaan penjawaban pilihan ganda. Kita klik submit all and finish. Untuk melakukan percobaan kembali, Bapak Ibu bisa klik re-item quiz pada bagian bawah ini. Seperti ini, saya coba. Maka kita akan bisa mencoba kembali menjawab soal pilihan ganda. Kita langsung ini saja. Nah, seperti ini, apabila belum dijawab, maka statusnya akan not yet answer. Langsung submit all and finish saja. Silakan Bapak Ibu bisa mengulang-ulang untuk menjawab pilihan ganda untuk simulasi, membiasakan diri dengan aplikasi poster ini sehingga pada saat hari H nanti pada ujian sebenarnya Bapak Ibu sudah terbiasa atau mengerti bagaimana cara penggunaan dari aplikasi poster ini. Menjawab soal di tipe soal penulisan makalah. Saya klik penulisan makalah untuk masuk ke soal penulisan makalah. Klik seperti ini. Halaman awal dari soal penulisan makalah, pada bagian atas, di bagian ini, terdapat soal. Soal yang harus Bapak Ibu jawab dan mungkin berisi tema, mungkin berisi petunjuk-petunjuk untuk penjawaban soal pada penulisan makalah. Terdapat judul makalah, yang pertama adalah pencegahan maladministrasi, bla bla bla, kedua eksistensi ombudsman. Ketentuannya seperti ini. Untuk mencoba menjawab atau mencoba membuat makalah, Bapak Ibu tinggal klik tombol add submission yang berada di bagian tengah bawah seperti ini. Kita klik, maka akan muncul formulir yang berbentuk kotak cukup besar ini sebagai lembar jawaban Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengetik teks makalah Bapak Ibu sekalian pada formulir atau lembar jawab yang berada di bagian bawah ini. Seperti ini. Saya coba. Baik, Bapak Ibu bisa mengetik pada bagian ini. Soal dan petunjuk penulisan makalah juga sudah muncul di atas. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung. Kemudian Bapak Ibu jawab di online text yang berada di bagian bawah ini. Klik tombol yang ada di sini, kita bisa melakukan perubahan bentuk teks menjadi bold dengan klik tombol B yang ada di sini. Kita bisa membuatnya menjadi italic seperti yang ada di sini, ataupun underline, kemudian strike through, ataupun merubahnya menjadi rata kiri, rata tengah ataupun rata kanan dengan cara klik tombol ini. Kita lihat di bagian kanan bawah terdapat kata words titik 29 menandakan bahwa kata
jumlah kata dari jawaban yang telah Bapak Ibu tuliskan di sini berjumlah 9 kata. Dapat kita lihat pada petunjuk soal, terdapat ketentuan bahwa jumlah kata maksimum adalah 15.000. Ketentuan ini bisa saja berubah nanti pada saat ujian aslinya. Ini hanya untuk simulasi saja. Nah, saat ini kita jawaban berjumlah 9. Karena pengerjaan makalah ini cukup panjang, cukup lama, dan dikhawatirkan terdapat kesalahan atau gangguan jaringan di komputer ataupun laptop Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga pada saat pertengahan menjawab soal dapat mengklik tombol save change untuk menyimpan jawaban sementara. Pada bagian bawah ada tombol save change atau simpan jawaban. Kita klik tombol save change ini. Maka jawaban Ibu akan tersimpan, namun belum dikumpulkan. Nah, hal ini saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu setelah 10 menit Bapak Ibu menjawab, silahkan klik tombol save change untuk menyimpan jawaban, sehingga ketika nanti waktu sudah habis, dipastikan soal Bapak Ibu sudah tersimpan. Hal ini hanya untuk tindakan preventif agar jawaban Bapak Ibu tidak hilang, karena ada kemungkinan ada jaringan Bapak Ibu putus saat pada saat waktu habis atau pada saat menyimpan jawaban, seperti itu. Kita klik lagi edit submission untuk melanjutkan menjawab soal. Klik edit submission, maka soal Bapak Ibu akan muncul kembali seperti ini. Kita coba jawab lagi, kita lanjut menjawab percobaan. Kita asumsikan bahwa Bapak Ibu telah selesai menjawab. Dan waktu sudah hampir selesai. Bapak Ibu sudah yakin dengan jawaban atau makalah yang telah Bapak Ibu tuliskan di sini. Maka kita klik kembali Save Change. Kemudian, untuk mengakhiri, Bapak Ibu bisa klik tombol Submit Assignment yang berada di bagian bawah. Jadi Bapak Ibu bisa mengumpulkan jawaban dengan klik tombol Submit Assignment yang berada pada bagian bawah. Di sini. Saya ingatkan jangan klik tombol Remove Submission, karena apabila Bapak Ibu klik tombol Remove Submission sama saja menghilangkan jawaban yang telah Bapak Ibu isikan tadi. Di sini. Yang perlu Bapak Ibu klik adalah edit submission untuk kembali mencoba menjawab soal, dan submit assignment untuk mengumpulkan jawaban makalah yang telah Bapak Ibu tulis. Namun, ketika Bapak Ibu klik submit assignment, maka percobaan Bapak Ibu telah berakhir dan Bapak Ibu tidak bisa menjawab kembali atau merubah jawaban. Seperti itu. Kita coba klik tombol Submit Assignment. Kemudian ada konfirmasi. Apakah Bapak-Ibu yakin untuk mengumpulkan pekerjaan Bapak-Ibu untuk dinilai? Apabila sudah diklik yakin, continue ini, maka jawaban Bapak-Ibu tidak akan bisa Bapak-Ibu rubah kembali. Kita klik tombol continue untuk mengirimkan jawaban yang telah Bapak Ibu isikan. Kita klik continue.